Bela Verhoeven ternyata jujur mengaku iri dengan pedangdut Lesti Kejora. Lo ada apa ini? Padahal diketahui, Paula Verhoeven sudah memiliki segalanya. Istri Baim Wong ini cantik, kaya, dan juga dikaruniai dua anak. Ternyata ini penyebabnya. Paula iri dengan istri Rizky Billar ini karena ibu Keanu Tiger Wong dan Kenzo El Drago Wong iri karena saat hamil, Lesti Kejora hanya naik 5 kg. Hal tersebut terungkap kalau Paula menengok baby L anak Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ia datang bersama Keanu dan Kenzo. Paula Verhoeven dan Lesti Kejora kemudian saling bertukar cerita mengenai pengalaman hamil dan persalinan. Paula mengaku iri mengetahui Lesti Kejora yang tetap langsing saat hamil. Istri Baim Wong itu bahkan mau punya 5 anak jika hal tersebut dialaminya. Kemarin kita ketemu di dokter gizi, dedek cuma naik 5 kg. Paula masih heran mendapati Lesti hanya naik 5 kg saat hamil. Ia pun penasaran bagaimana pola makan Lesti. Emang kamu nggak nafsu makan ya pas hamil? Tanya Paula. Makan mah banyak tapi kayaknya ke bayi, jawab Lesti Kejora. Lesti juga membeberkan berat badannya setelah melahirkan dan seminggu sesudahnya. Wanita berusia 22 tahun itu ternyata langsung turun 6 kg seminggu setelah melahirkan. Lesti juga menginformasikan bahwa dirinya kekurangan protein. Pas habis lahiran 53 kg, pas ke dokter gizi dicek 47 kg, langsung turun seminggu habis lahiran, papar Lesti Kejora. Kamu ngapain lagi ke dokter gizi? Orang sudah kurus gitu, ujar Paula Verhoeven. Pada momen itu, Paula juga membawa hadiah untuk BBL. Tak hanya satu, melainkan 6 hadiah sekaligus. Hadiah-hadiah tersebut dibungkus rapi menggunakan kertas kado berwarna merah. Bersama Keanu, Paula membukakan hadiah-hadiah tersebut untuk Lesti. Mainan menjadi salah satu isinya menurut yang terlihat dalam berbagai unggahan video yang tersebar luas saat ini di media sosial.